Halo, nama saya Rico. Halo, nama saya Ivan. Halo, nama saya Ivana. Kami dari kelas 7. Asal mula mentoring ini waktu itu pada saat rapat sisipan semester 2 ini. Ya, kita itu dari awal udah komitmen kalau kita punya satu kelas itu naik semua. Iya, betul. Waktu itu kami mengetahui beberapa teman kami itu nilainya jelek. Aduh, pingin teman-teman kita itu yang dulunya kelihatan nakal di SD, di SMP ini berubah. Jadi kami berinisiatif untuk mendirikan mentoring ini. Proses awalnya mentoring ini, kami mengumpulkan rapot-rapot dari teman-teman kami. Kami memintanya untuk fotokopi. Ya, dengan fotokopi itu kita bisa mengetahui teman kami lemah di pelajaran apa saja. Dan kita akan coba membantu. Kita juga membagi tugas dalam mentoring. Kalau saya bertugas di IPA Biologi dan IPA Fisika. Saya bertugas di Matematika dan PKN. Saya Inggris dan pelajaran agama. Waktunya sih ya waktu istirahat, makan mungkin. Kadang juga pulang ya. Ya mungkin atau enggak waktu mengerjakan tugas di dalam kelas kan bisa. Terkadang teman-teman kita kalau diajari itu kadang kok kayak enggak mudeng-mudeng gitu sama rumusnya. Ya terus kalau habis diajari kok langsung tinggal aja, enggak kayak enggak ada rasa terima kasihnya gitu. Ya, atau enggak mungkin waktu kita ngajarin terus anaknya itu kayak enggak serius gitu. Jadinya waktu kita ngajari kadang kabur. Itu saya enggak suka banget. Tapi ya mau gimana biar dia aja. Yang pasti itu ya teman-teman nilainya meningkat dan bagus. Apalagi enggak remisi itu rasanya hati seneng banget. Jika teman-teman saya tuh nilainya bisa meningkat secara drastis gitu. Terus kemudian dia mengingat saya. Kadang sih tanyain sama orang tuanya, kamu kok pintar yang ngajar siapa? Nanti dia bilang sama kita. Kalau saya sih, saya ingin menerapkan Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sila kedua, kemanusiaan, adil, dan beradab. Dari kitab Galatia, yaitu isinya itu bertanggunglah menanggung bebanmu. Habis sama hukum kasih, yaitu kita harus menolong sama manusia kita, seperti kita kasih kita sendiri. Saya sih setuju sih sama mereka berdua. Ya soalnya guys. Ya, pelajaran lu. Kalau kami bisa, kalian juga bisa.